Selamat datang di channel Vlog Channel ya. Di Vlog Channel ini kami akan mereview. Halo, selamat datang di Vlog Channel. Hari ini adalah uploadan video kami yang pertama ya. Sebelumnya yang belum like, like dulu dan subscribe. Halo, selamat datang di Vlog Channel. Hari ini adalah uploadan pertama kami dalam Vlog Channel yang akan mereview seperti yang di depan saya. Di sini ada kamera Leica GoPro 5 AE2S dan di sini ada helm sepeda. Kami akan mereview sebuah kamera yang seperti yang dilihat seperti ini ya. Ini dari Berison Indonesia. Halo, selamat datang di Vlog Channel. Hari ini adalah video uploadan pertama kami yang akan mereview sebuah kamera ya, kamera Leica GoPro 5 Alpha Edition 2S. Di samping kiri sebuah helm. Di kamera ini kita akan mereview. Ini kami beli sendiri. Sama yang ini ya. Nanti kalau yang beli di link deskripsi ada di bawah. Sekalian harganya sekitaran 1 jutaan. Dan ini juga helm 200-an. Halo, selamat datang di Vlog Channel. Seperti yang kalian lihat di depan ini, di sebuah meja ada dua ya, dua kardus. Salah satunya isinya kamera Leica GoPro 5 AE2S yang kita review dan helm sepeda. Oke, sebelumnya kita mereview kamera GoPro 5 Alpha Edition 2S. Kalian subscribe dulu ya dan like, jangan lupa komen karena kita akan mengadakan giveaway voucher senilai 200.000. Halo, selamat datang di Vlog Channel. Ini adalah uploadan pertama kami yang akan mereview sebuah kamera Leica GoPro 5 AE2S Alpha Edition Tumark. Dan sebelah kiri di kardus ini sebuah helm yang sebuah kameranya senilai 1 jutaan ya. Bagi kalian yang ingin foto-foto, selfie, mengabadikan momen bersama teman-teman dan lain sebagainya, ini mungkin bisa jadi ya rekomend lah. Tapi sebelum saya review ini, jangan lupa subscribe dan di like ya videonya, karena video uploadan pertama kami akan memberikan sebuah hadiah berupa voucher 200.000 untuk dua orang pemenang bagi yang sudah subscribe dan di like. Pemenangnya nanti akan diumumkan di Instagram. Sekarang kita akan unboxing sebuah helm dulu ya, kameranya nantar. Mari kita unboxing. Kalian yang ini bedaan kepala nggak terbentur dan sebagainya, bisa nih pakai helm ini. Razer R3, ini kardusnya. Oh iya, ada lampu. Ini lampu sepeda. Di link deskripsi nanti kita akan masukkan juga lampunya. Untuk helm ini ya, kita buka. Ini sudah nih. Ini sobat helmnya Razer R3. Helm motor ya. Ini tinggal makanya kayak gini, ketika udah bunyi klik. Untuk helm sih sangat nyaman, tidak longgar ya. Menurut aku sih rekomend ya buat kalian yang
ingin nyantai-nyantai dan lain sebagainya, berpergian naik sepeda, ini recommended banget. Oke, kita akan review ya, review kamera Brica Vibro 5 AE 2 Edition Special Mark ya. Langsung saja. Oh iya, untuk yang belum subscribe, subscribe ya. Jangan lupa like dan tinggalkan komen bila emang video ini bermanfaat buat kalian yang mau beli kamera dan sebagainya. Mungkin ini jadi alternatif buat kalian. Kita lihat isinya apa. Harga kamera GoPro ini seharga 1 jutaan. Satunya 1.100.000 lah. Ini kita dapat kaos. Kaos Vibro. Dapat tongsis. Hard case ya, atau istilah kalau anak zaman sekolah tepa buat kamera Vibro nya seperti ini tepanya. Dapat memori 16 GB SanDisk langsung. Wah, kayaknya udah habis ya. Habis. Langsung ke kamera ya. Bungkusnya ya lumayan baik sih. Ya, baik sih. Ya, betul buat aman, dua lapis ini yang lapis terakhir nih ya. Ini dia kameranya, Brica Vibro 5 Alpha Edition Mark 2S. Wow. Untuk ukuran 1 jutaan dapat Brica kayak gini. Untuk keterangan sensor 16 MP, video udah mencakup 4K, foto 16 MP, lens pakai fixed fokus, screen layarnya 2 inci yang di depan ini. Connection udah support WiFi, storage sampai memori sampai 64 GB. Untuk kapasitas baterai 1000 mAh, ya cukup lah buat ngerekam sekitaran 3-4 jam. Ini unit plus. Oh, ada fitur tambahan waterproof, kedalaman sampai 40 meter. Terus mungkin ini saja spesifikasinya, bisa lihat sendiri di deskripsi. Oke, kita buka ya. Ini dari bawah ya. Mungkin ini bukannya ekstra hati-hati. Ini buku petunjuk
stikernya dari Bipro. Plus aksesoris tambahannya beserta kamera dengan harga 1 jutaan. Wow. Mungkin ini ya. Ini chargernya. Kamera nanti kita akan masukkan di dalam videonya. Oke, itu saja reviewnya, kita matikan untuk lebih lanjut. Bisa kalian tanya-tanya, tanya lewat Instagram bebas, YouTube di komen silakan, pasti kita jawab kok. Oh iya, ini uploadan video pertama kami, jadi kita ngadakan sebuah giveaway ya. 200.000 untuk 2 orang pemenang. Syaratnya gampang. Kalian subscribe channel ini, Vlog Channel. Ada di link deskripsi ada Vlog Channel. Jangan lupa like bila emang video ini bermanfaat buat kalian, dan dislike bila memang video ini tidak bermanfaat sama sekali. Tinggalkan komen, kritik dan saran kalian agar kita bisa berkembang. Mungkin itu saja.